Halo, sobat, balik lagi channel kita, channel Sebok ya. Kebiasaan nih ngomongin cibul beki. Nah, di video kali ini gua bakalan ngasihin update di beranda Blok Pinggo ya, ini beranda ya, guys. Nah, di sini kita tinggal ke bagian ini ya, apa sih namanya ini? Bagian chat lah ya, ini saya zoom aja ini biar enak ya. Nah, setelah di zoom kita bakalan cek di sini. Nah, kan lihat di atas ini ada yang baru, cuy. Ya, itu tombol-tombolnya yang baru, guys ya. Nah, jadi sini gua bakalan coba ke sini. Ini kayak biasa ya, guys ya. Tulisan-tulisan gitulah. Nah, kita coba ke teman-teman ya, atau timen-timen. Teman-teman lah. Teman-teman. Gimana sih? Nah, kita ke teman-teman. Nah, di sini ada tempat teman-teman kita ya, kita add lah ya. Yang kita add ya, kalian semua tahu lah. Dan ini ada tombol-tombolnya baru-baru semua ya ini ya. Nih. Ada kalian yang minta satu pisau satu dan minta saya tidak peduli jadi. Nah, dan di tempat suku. Nah, ini sebelahnya ada suku itu gambar barak ya. Enggak tahu kenapa gambarnya kayak rumah. Itu barak sih biasanya dibilang. Barak orang tempur itu loh. Nah, di bagian sini adalah krunya. Krunya yang di bawah sini. Daftar anggotanya ada 32 ya max ya. Nah, dan di sini di bagian pesta ya. Ini gambar logo dua orang ini. Nah, sini adalah pesta-pesta kalian semua ya. Masuk siapa pula itu tadi? Nah, itulah ya. Nah, di bagian tanda plus ya, ini saya sudah. Nah, ini update-nya sudah saya review, jadi udah baik. Baik aja kita guys. Nah, ada satu yang gua penasaran ya. Di nah, ini juga ada sini bahasa. Kalian bisa mengganti ke bahasa Indonesia dan permainannya Bed Wars. Otomatis akan terganti menjadi orang Indonesia dan ban Bed War yang mereka itu ya mainnya. Nah, wih, bisa gitu ya. Nah, di bagian tanda plus di atas, di kanan atas itu kita coba pencet. Dan ternyata itu meng-add orang, cuy. Wow. Nah, jika kita ke bagian teman dan sama saja. Dan kita coba ke bagian suku. Ada pengaturan, cuy. Di sini gua elder, makanya bisa, guys ya. Tuh elder. Ya udah, di sini gua coba bakalan ganti jadi obrolan bisu, guys ya. Bisa sih, commute itu namanya, guys ya. Jadi bagian pesta itu adalah tanda ini ya. Nah, yang tadi pilih satu game dan pilih bahasa ya. Dan itu aja updatean yang bisa saya bilang ke kalian ya. Di itu logo-logo doang sih ya. Jadi kita bakal langsung ke match-nya. Nah, jadi sini kita sudah ada di match-nya, cok. Di sini kita bakalan duplikat aja biar mudah gitu kan. Kita bakalan langsung ke bed musuh aja guys ya, sambil megang gunting. Mati. Wow. Ya iyalah, ngapain kamu ini? Oke, 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 bentar guys. Sudah terdapat menjadi 5, kita masukkan lagi, kita duplikat lagi. Nah, ini bisa dibilang curang enggak sih? Astagfirullah. 11 16. Tenang cuy, saya ini udah berpengalaman. Ya udah, ini sisanya mau dipakai apa ya? Ya udahlah. Oke, kita bakalan mencoba menunggu kah sampai tidak ada. Oh, di atas tuh. Ngapain kamu di atas itu? Oke, guys. Sebentar guys, aku mau bantai ini orang. Iya, turun. Oke, skillku cacat, jir. Nuk aku udah, cuy. Waduh. Nih. Bentar, guys.
Jadi saya mau membanzai ini orang. Repel stick lagi lu ah. Oh enggak. Aman guys, aman aman. Oke, aman. Di. Oke, tameng sialan. Buset emang ya ini tameng ya. Dari dulu yang ngeselin banget loh. Ini lagian skill kemana pula ini? Oke lah, oke. Oke, kamu telah menantang saya ya sebagai YouTuber paling tampan di dunia. Tampan-tampan segala. Oke, ya udah. Daripada kita dari tadi muak di sini ya, gara-gara ini orang ya. Aku bantai, tapi gimana caranya ini dia di atas begini? Oh, ini dia ini ketahuan. Gua bantai lu kali ini ya. Ah, mati lu. Oke, selesai sudah. Akhirnya ini sama musuh kita di sini udah terbantai ya. Kita tinggal ke mid. Di mid. Oke, di mid tidak ada orang. Oke, bentar. Saya mau looting dulu guys, looting. Kita ke mid dulu. Wah, sepertinya di mid ada seorang manusia yang ingin mengambil sebuah batu emerald ya. Spoiler dikit. Sabar. Ramuan abuser. Kebanyakan sekarang tuh kebanyakan ramuan abuser gitu loh. Bisa ya skill. Buset, tatap banget aku sekarang ya. Oke, guys. Oke, latih dulu guys skill saya, guys. Oke, ini semoga kalian enggak boring ya kalau saya ini mati terus ya. Duai. Ini semua gara-gara abuser ya. Lagian sih kalian dari tahu dari mana sih itu ramuan itu bisa jadi abuser gitu loh, ngeselin juga ya. Aduh, pasti dapat dari YouTuber nih. Waduh, udah pasti dong. Bentar nih, Grey harus dibantai pokoknya. Langsung gua incar si babangnya, cuy. Oke. Lu ya sebagai musuh gua akan gua banzai. Lagian dia kalah apa? Oh, iya kalah si merah ya. Seharusnya kalau merah menang gitu kan udah selesai ini orang nih. Waduh, kayaknya si merah itu cacat, noob gitu. Enggak lah. Bentar guys. Waduh. Friend please help me green. Woi, green udah mati. Green udah metong, astaga. Minta bantuin dia. Bentar guys, bentar. Oh, sisa si abuser nih guys ya. Banzai aja langsung bednya. Gak ada ampun. Oke. Kita tinggal langsung mencari emerald. Oke cuy, jadi nanti gua bakalan ngasihin spoiler dikit lah ya. Apa? Tentang project kami ya. Project paling seru pokoknya ini. Gak lah. Projectnya namanya Kastil War. Udah, itu aja. Ini bakalan animasi lah. Lu kira gua gak tahu ini adalah pancingan abuser. Tidak akan bisa pancingan abuser. Dia itu cuy ngebug. Gak akan. Gak bisa dipukul loh anjir. Gak akan. Untung di bawah nggak dikasih loh cuy. Dasar kuara nih. Kabur lu sekarang. Gak ada. Mampus. Untung gua cepet.
Mana nih? Mau pakai abuser tapi kasihan. Ya kasihan kalian ya. Kayak nanti malah bilang saya ini abuser lah, males lah. Bentar. Kemana pula ini orang? Astagfirullah. Bentar guys. Alar badar dulu guys. Hello? Hello? Wah. Wah, ramuan. Lari dulu, lari. Bentar, guys. Wah, bakal ngelawannya gimana ini? Ah, abusernya, minta ampun. Woi, abuser. Abuser F5 aja guys ya. Lari pula nih orang lo. Ngeselin. Saya sudah muak kepada abuser dan akhirnya abuser bisa mati. Oke. Jadi sampai sini dulu cuy. Dan bye-bye.